Hai semua, bertemu lagi kita. Kali ini saya nak kongsikan satu resepi yang dipanggil kek sarang semut atau juga dipanggil sebagai kek gula hangus. Okey, first sekali kita masukkan satu cawan gula pasir. Okey, kita kena masaklah gula pasir ni sampai dia hancur dan jadi warna perak. Okey, ni kena hati-hati ya sebab panas. Jangan sesekali sentuh dengan tangan. Okey, bila dah cair macam ni, kita masukkan satu cawan air panas. Hati-hati ya. Okey, bila gula dah larut dengan air, kita boleh masukkan 2 sudu besar margarin atau pembata. Okey, kita biarkan semua bahan-bahan larut ya. Okey, bila dah larut macam ni ya. Ha, nampak semua dah larut. Bolehlah ketepikan. Okey, kita masukkan 4 biji telur. Yang ni saya guna saiz B. Okey, kita pukul ya. Okey, ni ya. Rupa telur kita dah pukul sampai kembang. Seterusnya kita masukkan setengah cawan susu pekat manis. Okey, ini ya, tepung dan juga 1 sudu besar soda bikarbonat yang saya dah masukkan. Okey, seterusnya kita gaul rata. Okey, lepas tu kita masukkan adunan gula tadi yang kita dah larutkan. Kemudian kita mix lah. Okey, ini adunan yang dah siap. So, bolehlah perap dulu selama 1 hingga 2 jam. Okey, ini loyang saya gunakan. Loyang ini bersaiz 7 inci. Okey, mula-mula kita macam ni lah. Oles dulu bagi loyang ni dengan butter seperti biasalah. Ini memang saya selalu guna cara macam ni supaya kek kita senang nak dikeluarkan. Okey, cuma ikut orang lah. Kalau kita guna loyang yang boleh tolak daripada bawah tu, itu tak perlu pula kan. Okey, kemudian ini baking paper. Kita masukkan lah alas. Okey, macam ni ya. Okey, ini rupa kek kita ataupun adunan yang telah diperap tadi ya. Saya dah perap selama 1 jam. Kemudian kita akan tuangkan ke dalam loyang lah. Okey, ini cara saya ya. Saya tapis untuk membuang kalau ada apa-apa yang kita tak nak lah. Contohnya macam gula, gula yang tak hancur ke macam tu. Jadi saya akan tapis macam ni lah. Okey. Cuba nampak ni. Ada sisa-sisa tepung yang tak hancur kan? Ha, nampak ni. Jadi bila kita tapis, kita dapat hasilkan kek yang cantik lah.
Okey, loyang ni sebenarnya loyang saya guna untuk buat kek lapis. Jadinya loyang ni tinggilah. So untuk kek ni tak perlulah sebenarnya guna loyang yang terlalu tinggi. Mungkin boleh guna loyang yang kecil sikit, mungkin 6 inci ke macam tu lah. Tapi ni loyang yang saya ada kan. Okey. So, kita bakar pada suhu 160 darjah selama 40 minit. Okay, seperti biasalah, kita kena biarkan kek ni sejuk. Kita kena terbalikkan dululah. Keluarkan daripada loyang. Okay. Kita keluarkanlah. Okay, macam saya kata tadi ni, loyang ni besar lah, 7 inci kan. So, kalau nak dapatkan kek yang lebih tinggi, boleh guna loyang 6 inci lah. So, ini dah siap. So, kita biarkan dia sejuk dulu sebelum kita potong. Okay, ni kek yang dah sejuk ya. So, kita nak potong lah. Okey, nampak tak? Ha, lubang-lubang. Sebenarnya kalau kita perap lagi lama, lagi cantiklah sebenarnya. Ini saya perap sejam je kan. Nampak? Lembut kek ni. Ha. Okey. Dan bila kita potong, okey, sebenarnya dia ikut pada orang lah, ada orang dia potong macam ni. Macam saya memang suka potong macam ni. Saya tak suka potong melintang. Sebab kalau potong melintang, saya rasa macam saya ngeri lah pula tengok dia punya lubang-lubang tu. Ha, nampak ada lubang-lubang dia. Okay. So, dia sangat lembut. Tak lembut dan kenyal-kenyal macam tu. Okay, bolehlah cuba. Sekian saja perkongsian resepi dari saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.